guys, jumpa lagi sama Mr. Mobile. Pada kesempatan kali ini kita mau membongkar Tiger selama 3 tahun belum pernah turun mesin. Nanti kita bongkar apa saja yang perlu dibenahi, apakah ada yang perlu dibenahi. Setelah ini kita coba dulu Herek langkah 66 ini, Herek Touring selama 3 tahun belum pernah turun mesin. Hereknya Mas Vicky Adi Saputro. Ya, kenapa pakai CKC? Pakai CKC. Karbunnya apa M ya? Karbunnya ukuran 32. Ini langkah 66, kalau buat Herek itu langkah nggak usah tinggi-tinggi, biar awet, tidak gampang ragat. Ini biaya pelajar 3 tahun belum pernah turun mesin. Sanda. Coba setelah ini langsung kita coba. Buat setting, lalu setelah itu kita bongkar. Lalu setelah itu kita bongkar mesinnya, kita turunkan apa saja yang perlu diganti. Oke guys, ini lanjut kita setting, setelah ini kita bongkar mesinnya. Oke, kita lanjut bongkar mesinnya guys. Thank you.
Oke, setelah selesai pembongkaran kita ceki apanya saja yang perlu dibenahi. Selama 3 tahun ada kerusakan di bagian apa ya? Saya kira maksudnya mas. Wah. Seker ternyata masih bagus. Kunci utama di bagian ini, guys. Kalau kita buat touring, doakan seker ini dibikin lebih dalam sekitar 4 mili atau sampai 5 ini aman. Seker aman. Noken-noken, Mas. Ini noken, noken masih aman. Tapi bagian ini perlu diganti. Lager agak sedikit kocak ini. Ya, cuma ini saja. Selama 3 tahun nggak ada problem ini. Belum ledas ini, guys. Kita ganti seal clamp. Nanti kita ganti seal clamp sama. Ring. Kita cek askruk ya, askruknya gimana atau bandul. Ini langkah 66 ini, guys. Laman. Kalau buat direct touring, saran dari saya mekanik belajaran ini setruk atau nggak usah tinggi-tinggi, 66 udah cukup. Jadi bagian seker nggak motongnya banyak-banyak, ini sudah cukup mumpuni nih. Atas bawah oke, motor juga tahan. Roller Templar pakai roll, Templar pakai roll. Templarnya piye, Mas? Aman ra, Mas? Templar role. Aman. Aman. Oke. Jika ada kurangnya tolong di komentar. Komentar diisi gimana menurut Anda semuanya ya, guys. Oke, sekian dulu, terima kasih kami ucapkan selamat beraktivitas, selamat berkarya.